Selamat datang di channel Beli Duit, dan jangan lupa guys, kalian klik tombol like-nya di bawah, subscribe channel ini jika belum, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya guys, karena kita update video tiap hari di channel ini ya. Enjoy. Halo teman-teman, balik lagi di channel Beli Duit Everything guys. Nah, seperti biasa kita lanjut lagi ya teman-teman ya, bermain game GTA 5 mode-nya guys. Nah, kali ini aku sudah bersama si Bobo Boy dan juga si Ipin di belakang nih. Waduh, si Bobo Boy lagi tidur dia di sini. Kayaknya lagi adem ya. Waduh, sejuk sekali udara di sini. Hey, Ipin, kamu lagi ngapain? Aku lagi santai-santai nih di sini. Suasananya enak sekali, sejuk. Kalau tinggal di rumah sumpet sekali. Iya benar juga. Kita di sini juga bersama si Ultraman Zero Beyond dan juga Ultraman X. Dan di sini juga ada Ultraman Noah. Dia lagi berenang anjay. Eh Ultraman Noah, ngapain kamu berenang di sini? Ini kan bukan tempat berenang anjay. Ya iyalah, soalnya panas sekali. Aku pengen sekali berenang, tapi kagak punya kolam renang. Aduh, kan bisa kita mandi ke sungai Ultraman Noah. Ada-ada aja kamu ini. Eh, kagak apa-apa. Toh juga kagak dimarahin sama penjaga sini. Ya juga sih. Nah, ini juga Ultraman Zero Beyond. Dia lagi mancing. Eh, Ultraman Zero Beyond, udah dapat ikan belum? Aduh, aku belum dapat apa-apa ini. Dari 3 jam kita main-main di sini, kagak ada satu ikan pun yang keangkat. Waduh, jangan-jangan kagak ada ikan lagi di sini. Masa sih kagak ada ikan? Kayaknya sih iya. Nah, ini Ultraman X lagi ngapain? Aku coba lihat-lihat aja dulu. Ultraman X, kamu lagi ngapain jongkok di batu kayak gini? Ini nih, Pin, aku coba lihat-lihat apa ada ikannya apa enggak, biar aku bisa kasih tahu tuh Ultraman Zero Beyond. Aduh, enggak usah capek-capek gitu kali. Aku aja yang lihat ke bawah ya. Aku coba loncat dulu. Ultraman Zero Beyond, aku cek dulu ya apakah ada ikannya di sini anjay. Nah, aku lihat dulu di sini. Udah aku nyelam nih. Kagak ada ikan juga. Waduh, dia ini mancing di sini kagak ada ikan. Ultraman Zero Beyond, di sini enggak ada ikan. Masa sih enggak ada ikan? Waduh, rugi dong aku mancing. Ya iyalah rugi. Waduh, kamu ini ada-ada aja. Masa kagak bisa bedain sih kolam yang kagak ada ikannya? Iya sih. Soalnya aku tadi minjem pancing. Aduh, ada-ada aja. Kita pulang aja yuk. Udah bosan di taman. Ayolah, aku juga bosan ini. Udah dari 3 jam kagak dapat ikan. Tahu-taunya kolam ini enggak isi ikan lagi. Ultraman X, pulang yuk. Ayolah, aku juga bosan. Pin, kita pulang aja. Ini si Bobo Boy gimana? Dia tidurnya nyenyak sekali tuh, lihat. Kita tinggal saja dia di sini. Biarin dah dia di sini ketiduran sampai malam. Waduh, jahat sekali kamu, Pin. Ya udah, bangunin aja dulu. Kalau kayak gitu, Ultraman Noah, ayo kita pulang. Ayo dah. Nah teman-teman, si Upin dan Ipin ini mau pulang guys. Katanya udah bosen main-main di taman ya. Ultraman Noah, Ultraman X, dan juga Ultraman Zero Beyond, main-main ke rumahku yuk. Aku punya internet nih sekarang di rumah. TV-ku udah ada internetnya. Kita nonton di rumahku aja yuk. Kita nonton YouTube. Aduh, bagus dong itu. Mumpung kuotaku juga habis nih. Iya nih, internetku juga habis. Ayo Ultraman Noah, kita pulang ke rumahku. Kita tinggal saja si Bobo Boy di sini. Ayo kita pulang. Aduh, jangan gitu dong. Kita ajak aja si Bobo Boy. Bangunin aja. Anak kok. Oke deh, aku bangunin. Bobo Boy, bangun. Cepat. Aduh, aku ketiduran ya. Aduh, sorry. Soalnya di sini sejuk sekali. Ayo sekarang kita ke rumahku. Kita nonton YouTube di rumahku. Ayo sekarang kita pulang. Sekarang aku punya mobil baru nih. Buruan naik. Ikutin aku. Kalian pokoknya ada yang di belakang ya. Jangan rebutan naik, anjay. Nah, gitu dong, naik di belakang kalau kalian bisa. Nah, buruan naik di belakang. Nah, mantap jiwa. Kita gaskan pulang dulu, guys. Kita mau nonton YouTube. Tiga jam kemudian. Kita udah mau sampai, udah gak sabar nih nyoba internet baru kita. Mana nih rumahku? Aduh. Nah, ayo turun. Kita sekarang masuk ke dalam. Mudah-mudahan Kak Ros sama Upa gak ada ya. Ultraman Zero Beyond, kamu ngapain ke dapur? Aku lapar nih, Upin. Ada makanan gak? Makanan sih ada. Lihat aja dulu di sana, di kulkas buka. Oke dah kalau gitu. Waduh, kamu sampai sini udah lapar. Nih, ada pop mie kayaknya di sini. Tuh, di situ juga ada roti. Nah, kita gas dan sini. Nah, untung Opa nggak ada. Kita nonton YouTube aja dulu di sini ya. Nah, kalian mau nonton apa? Bobo Boy, kamu nonton apa mau? Aku mau nonton channel Beli Duit aja dah. Masa nonton channel Beli Duit sih? Kita kan uploadnya di channel Beli Duit, Go.
Hei, iya ya, kita ada di channel Beli Duit ya. Waduh, Ultraman X, nonton siapa nih? Aku nonton Frost Diamond aja dah. Pokoknya aku sukanya main Minecraft. Aku sama dah. Pokoknya aku pengen lihat si Frost Diamond main. Aku juga sama dah, ngikut. Soalnya para Ultraman suka nih nonton si Frost Diamond. Oke dah, aku hidupin TV-nya dulu. Kita buka channel YouTube, channelnya Frost Diamond. Keren sekali videonya Frost Diamond ya. Coba aku bisa kenal apa Frost Diamond. Pasti enak nih. Dia kan ada di dunia Minecraft. Kagak mungkin bisa kesini. Ya kan siapa tahu dia turun dari langit. Ada Frost Diamond yang kesini. Waduh, aku pengen dia buat bangunan dah di sini. Mantap kan kalau dia punya blok banyak. Aku suruh dia bikinin rumah buatku. Iya benar sekali. Dia kan pintar sekali buat bangunan di Minecraft. Ya juga ya. Kan kagak mungkin. Itu cuma di YouTube doang. Kalau itu benar gimana? Aku pengen dia buatkan aku portal. Aku pengen dia buat portal ke negara lain pokoknya. Waduh, ini orang nontonnya halus semua. Waduh, kok buffering ya? Perasaan aku pakai internet yang 1000 Mbps. Kok internetnya macet ya? Ada apa ya ini ya? Oi, kalian yang nonton, kalian pengen aku ke bumi kan? Aku sudah ada di bumi ini. Aku akan turuti permintaan kalian. Anjay, itu beneran gak sih? Apa itu cuma acting aja ya? Itu beneran loh Upin. Lihat, itu di kota kita. Waduh, tapi kok Frost Diamondnya gede sekali sih? Iya bener sekali, Frost Diamondnya itu gede sekali. Apa jangan-jangan itu bukan Frost Diamond lagi? Enggak, itu Frost Diamond beneran. Lihat aja tuh, waduh gede sekali dia. Bentuknya juga sama kayak Frost Diamond. Pas aku turun ke bumi. Aduh, ada-ada aja. Mana aku lagi takut sama petir ya. Waduh, Frost Diamondnya sembar petir. Aduh, kasihan dia. Kita harus tolong dia. Ya, kita harus tolong dia ini. Ultraman Zero Beyond, ayo kita keluar. Kita bantu itu si Frost Diamond. Kasihan dia sembar petir. Oke, aku bantu juga dah. Wah, kenapa ada petir yang menyambarku tadi? Itu adalah petir kegelapan dan juga petir kejahatan. Aku merasa ada kekuatan yang mengendalikan diriku untuk menghancurkan kota ini. Aku harus menghancurkan kota ini segera. Aku sudah siap membuat keributan di kota. Mana dia mau mengajarku? Akan aku hajar kau semuanya. Ini kau, akan aku lempar kau ya atas langit. Siapa yang berani mendekatlah ke sini. Ini kau semuanya, aku tidak peduli sama kalian semua. Hai kau makhluk bumi rendahan, lawan aku semuanya. Aku tidak takut kepadamu. Ini kau, hancurkan kau. Ada polisi cecunguk yang datang. Ini kau, besar kau ya. Wah, kekuatan petir lebih besar. Datanglah kau, beri aku kekuatan lagi dengan kekuatan petir 1 juta volt. Ini kau, ekor pak polisi, mau ngapain kau kesini? Aku sudah muak dengan kau. Mana helikopter cecunguk ini? Akan kulempar kau. Tidak kena, anjay. Ini kau lagi. Ini kau, gua lempar lagi kau. Mana kau? Lempar kau. Nah, kenakan kau. Ini kau ya. Aku cari kau ke atas. Keluarkan seranganmu. Semuanya. Tidak ada yang mempan dengan kekuatan dari Frost Diamond ini. Siapa itu yang menembakku pakai basoka? Ini kau, anjay. Gua lempar lo ya. Ini kau, siapa yang berani? Ini kau. Dengan kekuatan maut. Wanjai, keren sekali. Kita pokoknya hancurkan semuanya ini. Mana itu lagi? Akan kucari juga kau. Ternyata di luar hujan. Ayo buruan, kita harus tolong itu Frost Diamond. Ayo sini, naik buruan. Jangan rebutan. Kamu di belakang. Ayo buruan naik. Kita gas. Mudah-mudahan kita bisa menolongnya. Kita harus jadi besar nanti. Anjay, bannya licin lagi, cok.
Weh minggir, kagak tahu apa prosedur lagi kena petir. Mana ini, aduh jalannya kok licin sekali. Anjay, aduh duduk nabrak cok. Pelan-pelan bawa mobilnya. Gimana mau pelan, ini jalannya licin sekali. Nah ini dia tempatnya, kita udah sampai nih. Anjay, terus saya ini bikin kerusuhan ternyata di kota. Waduh gimana nih, ayo turun. Hei Pros Demon, kamu ngapain bikin kerusuhan di kota? Siapa kalian? Beraninya kesini, biarkan aku menghancurkan kota ini. Hahaha. Waduh, Supremenua, gimana ini? Kayaknya tadi dia ketambar petir kan? Aku kira dia pingsan karena petir. Ternyata dia jadi jahat karena petir, Supremenua. Iya benar sekali, Ultraman X. Terus gimana nih? Apa kita lawan saja dia? Kalau aku doang yang melawannya ini, pasti aku kalah. Kita bertiga harus melawannya. Tapi kita harus jadi raksasa dulu. Iya benar sekali, Ultraman X. Kita harus berubah dulu nih, menjadi raksasa. Eh, ini bapak-bapak ngapain sih? Nggak tahu apa? Ada Frost Diamond jahat di sini. Anjay, lihat bentuknya. Sama seperti yang di Minecraft. Lihat di mobil di belakang dihancurin seperti ini. Aduh, Pak Polisi pada kemana sih ya? Kayaknya Pak Polisi udah diajar habis-habisan deh sama dia. Mau apa kau kesini? Mau kau bertarung denganku? Kalau kau mau bertarung denganku, rubah dulu diri kalian menjadi raksasa. Soalnya, kalau kalian kecil seperti itu, kalian bukan lawanku. Waduh, bener juga sih. Kayaknya kita juga harus minta bantuan ini sama boneka Squid Game Iblis. Kalau kita bertiga doang nih yang lawan, kita bisa dijadikan blok Minecraft nih sama si Frost Diamond ini. Waduh, dasar anjay itu gede sekali, teman-teman. Nah teman-teman, ternyata si Frost Diamond ini berubah menjadi jahat karena kena sambaran petir, teman-teman. Waduh, kalau sekarang aku melawan ya, kayaknya tidak bisa deh teman-teman ya. Kita lanjut saja melawan si Frost Diamond jahat ini di episode selanjutnya guys. Mudah-mudahan boneka Squid Game itu bisa membantu kita melawannya. Nah teman-teman, sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Jika kalian penasaran sama episode selanjutnya, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya guys ya. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya guys. Dadah.